It's my life. Jadi Bapak Ibu, kita mulai. Jadi karena ada terlambat maafin karena tim ini maraton sosialisasi dari barat. Jadi mohon dimaklumi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya dan salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Asisten Ketua Provinsi Bali, satu ketua tim sosialisasi atau apa namanya uji publik, konsultasi publik pada hari ini, Kepala BPN, beberapa dari mewakili perwakilan dari Bali, Provinsi Bali yang saya hormati, Pak Ketua Dewan, yang mewakili. Di undangan yang hadir dari Pak Ketua sama-sama dari Sultan Ketiak yang dihormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sesuai dengan undangan bahwa hari ini diadakan konsultasi publik gitu ya, terkait dengan pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui. Pembangunan ini perlu proses, perlu proses izin semua dan sebagainya, maka kegiatan ini wajib dilakukan. Terkait dengan apa yang mungkin Bapak Ibu ingin pahami nanti ketika ada pertanyaan, kita tanyakan dengan baik. Perlu ini sebelum lanjut, ini suaranya jelas kita, jelas ya. Karena biasanya rumah membawa ke sehingga terdengar. Jadi sebentar Bapak Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Kalau Bapak Ibu kurang memahami, boleh ditanyakan. Jangan mendengarkan isu di luar dulu, maksudnya. Yang kami hormati, dari itu mampu sampai sejak dia atur semua segera. Kemudian itu Pak Nyoman Sugi yang DPRD, dari DPRD, dari Belanda, itu semua Pak, belum sejarah negara ini. Ini rekor di negara, hadir ketua DPRD langsung. Kemudian Pak Camat, utarakan untuk semua. Kemudian kami hadir bersama tim provinsi yang dari Kementerian PUPR, yang diwakili dari Pak Balai, mungkin Pak. Pak Ketua dari asal laporan yang bisa kalau Bapak Ibu terutama yang menunggu teman membantu hidup bisa lebih dari kenyataannya ya. Kemudian hadir guru perbekal guru desa kecamatan Pegadat, terima kasih para tokoh masyarakat Bapak Ibu sekalian, warga yang terkena dampak, yang terkena jalur tol Gilimanuk Mengui. Setuju Bapak Ibu? Wenten datang setuju? Yang Wenten datang setuju, dan los mau semakin kita atas dengan kepimpinan oleh Andi yang 100% yang buat ibu nih ini mau sini nampu di sini nih nomor satu total jembrano 4.305 khusus yang di des yang di wilayah di sini kecamatan di sini total apa nah kemudian kalau sampun sami setuju ini berarti kita perlu lagi malih konsultasi tahap ketiga dan yang mungkin warga kita setuju di tahap ketiga memargi sekali peraturan dengan undang-undang mengundang peraturan presiden ya, pertemuan pemerintah, artinya karena ini proyek
strategis nasional, pemerintah itu mau tidak mau kita wajib masyarakat mendukung. Jika itu tidak ada, nah setelah ada persetujuan baru pihak pemerkasa Kementerian PUPR mengurus perizinan dan sebagainya, dan gubernur menetapkan penetapan lokasi. Setelah itu tahapan terakhir adalah tahap pelaksanaan, ya pelaksanaan itu sedang membangun itu kemudian tahap penilaian pabrik. Tidak ada yang namanya bahasanya appraisal, penilaian itu ya ada yang pakai kemudian berapa nanti tanah pembangunan yang bisa di ganti untung. Dan bahasanya itu kan yang ini ganti untung. Oke. Dari dasar kami diharapkan mungkin tol ini bisa dibangun mulai tahun ini, tahun 2022. Oke. Dan sambil bangun tentu aktivitas ekonomi di masyarakat, perdagangan, usaha akan berjalan lancar. Tadi pagi di tiang memarki dari Mengui, dari Denpasar ke negara kota itu hampir 4 jam gitu, karena mendaki hujan dan macet. Nah dengan adanya tol tentu kita harapkan bisa akses di rumah Mengui bisa kurang dari 2 jam. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar informasi di berbagai pihak di media sosial. Setelah pembangunan tol ini, nanti Kabupaten Jemberana akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ya, banyak objek wisata, industri akan Ibu kembangkan di Kabupaten Jemberana yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang kira itu pengantar dari demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadiran para tokoh, warga Kecamatan Kutakan ini, anggota dewan, kemudian Bapak Camat, Bapak Kegel, Bapak Indonesia, menjadi kemanggu, Bapak sekalian yang hadir pada pertemuan kali ini. Sesama, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Yang terhormat dari DPRD, semua atau kalian, Bapak pimpinan tim persiapan yang kesempatan ada Pak Asisten, terus Pak Camat dari DPRD juga serta Bapak Ibu peserta tim yang berkesempatan hadir pada hari ini. Rencana konsumen sabroblik tahap kedua. Nah, yang paling saya banggakan ini warga yang hadir, terutama para pemangku ini yang sudah ada kesempatan hadir ini dari acara konsumen sabroblik ini. Terus warga dari aparat desa juga ini yang kesempatan hadir, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak dan Ibu semua yang berbahagia. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan dari Pak Asisten, hari ini kita melakukan tahapan dari proses konsultasi publik. Seperti yang ada di depan, ini kita mengikuti proses konsultasi pabrik tahap 2, karena tahapan konsultasi pabrik ada 3. Apabila 3 tahapan itu sudah dilaksanakan, ada warga yang belum masuk atau belum menandatangani kesepakatan itu dianggap setuju, menyetujui lokasi rencana pembangunan. Seperti itu. Jadi kami dari tim ini melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada, seperti itu. Nah, kalau istilahnya ini
Sun Gokong ya, kalau mencari kitab suci dari timur ke barat ya. Kita juga relatif tadi dari barat mungkin menuju timur untuk meminta kesepakatan Bapak dan Ibu ini terkait rencana pembangunan mall di Panut Mongo ini. Bapak dan Ibu, kami dari Bina Marga memang tidak melakukan paparan seperti di tahap pertama dulu. Ada slide dan sebagainya, ada video animasi dan sebagainya. Nah, itu memang kan sudah sebagai sendiri, tujuannya memang untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait tujuan, maksud dan tujuan dari Pak Imanul Mamuni. Yang pertama, yang kedua, apa manfaat dari pembangunan tersebut? Nah, apakah itu manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat budaya dan sebagainya? Itu disampaikan di paparan. Terus yang paling penting dari konsultasi partai ini adalah kesepakatan dari warga yang terkena dampak dari pembangunan tol di Limanung ini. Jadi kesepakatan Bapak dan Ibu mempunyai peran yang sangat penting untuk melanjuti proses berikutnya, proses akhir dari persiapan yang disebut dengan penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur. Nah, kemarin kita acara konsultasi publik di MUI. Jadi di MUI kami sudah mendapatkan data 100% dan setuju dengan rencana MUI. Nah, tadi kami juga sudah mendapat kesepakatan di Melayu, mungkin di pemerintahan. Jadi kenapa sampai tahapan konsultasi publik tiga kali? Karena ada kemungkinan warga yang terkena dampak itu tidak sempat hadir di konsultasi publik tahap pertama, sehingga hari ini diundang spesial. Itu sebenarnya poinnya. Tapi tiap-tiap ada dari tempat juga sebetulnya sudah ikut di konsultasi publik tahap pertama, mungkin juga diundang. Jadi oke, ini kayak Pak Fajar, ini beliau diundang kembali ya. Jadi mohon maaf, ini istilahnya ada double topic ya, istilahnya ya, ada dua kali pendataan dengan bidang yang sama. Ini kondisi yang ada, oke, karena kemarin kita sempat lagi IO, oke. Jadi belum dipahami sehingga datanya double dan masih sehingga kayak Pak Bagger itu beliau kemarin hadir sekarang hadir lagi minta lagi ya Mas Pinikol. Nah, tapi tidak mengurangi maksud dan tujuan. Jadi kami tetap berjalan dengan proses sehingga nanti semua data terkait Bapak dan Ibu yang terkena dampak akan kami mutakhirkan. Jadi hari ini adalah acara pokok yaitu pemutakhiran data terkait warga-warga yang terdampak sedikitnya untuk diminta persetujuannya. Nah, Niko yang paling poin penting sebetulnya dari acara hari ini. Jadi kalau yang boleh tanya ini, dari warga yang mungkin hadir ini yang datang di tahap 1 ada ya? Ada yang tahap 1 ada berapa? Nah, ini yang disebut ini double counting nih. Jadi ada data yang double. Ini mohon maaf, ini kami dari tim memaklumi kondisinya karena yang kita ajak bekerja adalah yang memang istilahnya staff dari situ. Jadi belum berkompeten terkait pendataan. Nah, ini yang kita harapkan nanti di akhir tahap ketiga dari proses penelitian publik ini data sudah fix seperti itu. Sehingga rencana Februari ini penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur bisa dilakukan gitu. Ini info dan bocoran nanti Februari ini rencananya akan ada penetapan lokasi.
Nah, kalau perubahannya beroperasi, kami dari tim persiapan punya 2 minggu waktu. Mungkin minggu depan kalau memang ada yang hadir, tidak 100% hadir saat ini, kami tetap harus melakukan konsultasi tahap ketiga di minggu berikutnya sehingga tidak melampaui rencana konsultasi publik di rencana penetapan lokasi di bulan Februari. Jadi kalau Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan next. Nah, niki tadi kami di Melayu sudah selesai, makin kita ada di Pekutatan. Yang di Pekutatan, nah niko jumlahnya hampir 380 bidang. Ya, nih 380 bidang. Nah, itu data yang kami miliki. Apakah seperti pas sekian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang double counting. Nih, gitu. Nah, ini terus next. Nah, tadi Pak Asisten tanya di Jabrano berapa yang tidak hadir? Data kami, nih data kami yang tidak hadir hampir 2.190. Nah, kami hari ini melakukan konsultasi publik untuk melengkapi data yang 2.160 itu. Jadi, oke. So, kalau di Bandung sudah selesai. Besok kami lanjutkan ke Kabupaten Lamongan. Jadi, nah, Bapak dan Ibu, masih ingat mungkin yang kemarin sampaikan terkait tahap persiapan nih. Nah, kita nanti kalau Bapak setuju, kita akan ada penetapan lokasi di Februari. Dia Niko yang kotak warna biru Niko tahapan makin nih di tahap konsultasi publik. Nah, nanti kalau sudah penetapan lokasi, kita akan menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu yang warna hijau itu. Kotak yang warna hijau itu disebut dengan tahap pelaksanaan. Nanti di tahap itu baru Bapak dan Ibu sana yang memberi lahan atau bidang tanah itu akan dicek per masing-masing. Per masing-masing akan dicek ini kehadiran Bapak dan Ibu nanti di lokasi itu wajib hadir nih, karena pada saat pengukuran oleh Satgas A, Satgas B dari BPN Niko jelas dan pasti batas-batasnya nih, Niko itu akan dilakukan di setelah penetapan lokasi. Nah, setelah nanti BPN bekerja melakukan pengukuran, pemutahiran data dan sebagainya, Niko data tersebut nanti akan dicek atau dinilai oleh penilai publik atau istilahnya appraisal, berapa harusnya nilai ganti untung yang Bapak Ibu dapatkan. Nih, ganti untung yang dimaksud di sini yang dinilai itu fisiknya, tanah tumbuhnya, terus upacara dan upacara itu dihitung. Artinya yang dihitung baik yang fisik maupun non fisik. Nah, nilainya berapa? Nikon ketentuannya tidak besar. Tiang sendiri selaku tim persiapan tidak mengetahuinya, tidak bisa memberikan bayangan. Tapi, tapinya bukan ini. Selama pembebasan atau pembebasan lahan di contoh di underpass di shortcut Bedugul Niko kayak di Besaki ini di center di Klungkung nilainya di atas ekspektasi Bapak dan Ibu nih, di atas ekspektasi yang ada nih, itu
Kalau nilai kita tidak tahu, tidak apa, tidak mungkin memberikan nilai pasti, tapi ekspektasinya jauh di atas. Nih, sini kok. Nah, kapan itu? Sabar tunggu. Karena tim setelah bentuk, tim satgas-satgas sendiri tutup, dihitung oleh besok, baru terjadi namanya keluar yang disebut dengan nilai, nilai kerugian yang diberikan kepada bapak dan ibu. Nih. Nah, nilai itu apakah langsung apresor bapak nilainya sekian? Tidak. Oke. Bapak dan ibu nanti akan diajak musyawarah mufakat terkait nilai itu. Boleh bapak ibu nanti menanyakan kenapa bidang saya nilai sekian? Nanti ada dia dampaknya dan terperinci. Oke. Niki di dengan apresor nanti bapak dan ibu diundang. Oke. Jangan khawatir, diundang sendiri. Itu kapan itu? Tunggu-tunggu ya. Artinya gini, bapak dan ibu ikuti proses ini. Nanti dia sampai di sana ya. Ikuti dulu, nih tahapan ini. Memang cek mengelus, cek prosesnya. Memang ewan ini. Nah, tapi regulasinya seperti itu harus kita ikuti. Itu, nih. Apalagi yang kemudian sampaikan, kayaknya sudah lengkap semua ya. Tujuan hari ini adalah pemutakhiran data dari bapak dan ibu yang terkena dampak dari rencana pembangunan tol Gilimanuk ini. Kalau manfaat, bapak ibu dapat setuju ya. Kalau kita nampak jalan berarti, sami tidak lancar. Nih, sami tidak lancar. Jadi penting sekali jalan itu, apalagi untuk Kabupaten Jember. Niki di depan ya, nanti ada di belakang bapak dan ibu. Jadi nanti sesuai dengan plan itu, niki ada apa namanya sebenarnya, ada peluang besar di sini gitu. Ada peluang besar untuk sebuah pembangunan ekonomi yang notabene-nya akan mensejahterakan masyarakat. Nih, seperti itu. Nanti peluang-peluang akan tumbuh, terutama di daerah Jemberana. Seperti itu. Oke, okay. Niko mungkin yang bisa saya sampaikan, kira waktu guna sapuro, oke, okay. Air kata yang aturkan Pak Santi, Santi. Ada pembukaan, kebetulan tanah yang kira-kira ada yang di sini. Tadi Nafi sampun sudah sampaikan pada pertemuan awal yang sudah hadir. Pada dasarnya terkait tentang jalan tol. Kami sebagai masyarakat setuju dan sering mengalami kemacetan ketika kami melaksanakan kegiatan perjalanan ke pasar. Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kalau tidak diberikan tentang setuju yang setuju, tapi kalau sepakat, mohon maaf dumun, karena yang kami tunggu kan masalah harga ke biaya ganti rugi ke. Oh, kan itu mohon maaf. Nah, pengertian dan induk kan itu yang perlu dijelaskan bagi kami supaya kami merasa tenang, karena lahan yang kami miliki hanya itu satu-satunya untuk kehidupan kami di masyarakat. Jangan sampai nanti setelah tanah kami diambil, sehingga yang dulunya kami punya satu sehingga kami mampu beli setengah. Itu yang tidak kami inginkan. Seperti lagu Bururi itu, jangan ada dusta di antara kita gitu. Niko aja yang mohonkan gitu. Supaya betul-betul kalau memang untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat, yang setuju sekali. Itu yang acungin jempol ke Bapak Alkaharin Ajeng gitu. Mudah-mudahan nanti kami merasa berbahagia. Itu yang tidak inginkan nanti. Itu yang bersama saudara-saudara kita yang akan kebutakan hari ini sekadirin bukit gitu. Hancur juga gitu, bisa melola ketika mendapatkan ganti rugi. Mohon nanti berikan pencerahan juga kepada kami. Bagaimana mengelolanya dan memberikan arahan-arahan sehingga kami ketika di jalan sudah ada, kami tidak ada apa-apa menangis melihat apa yang sudah terjadi saat ini. Adik-adik teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan yang nama Ibu Abito, asal yang saking bisa buatan. Masih seperti yang dulu. Nah, permasalahan dia waktu konsultasi publik pertama kemarin itu
yang dia sampaikan, dia ada keberatan. Yang ini pada dasarnya untuk pembangunan tol Gili Panuk ini, yang pada dasarnya kami masyarakat desa Bubatan setuju ini, untuk pembangunan tol. Nah, kebetulan di tempat yang ini yang kena adalah pelebaran jalan nasional yang dekat sini kurang lebih 100 meter dari sini ke barat itu. Itu pula beberapa kakak dari masyarakat yang ada di sini kena itu. Pelebaran jalan nasional menuju akses pintu tol. Nah, yang kian jadi pertanyaan, di sini di area saya ini di Desa Budakan ada wilayah perkebunan daerah seperti di utara ini Pak, di sebelah kita sosialisasi ini sebelah utara jalan ini ada perkebunan daerah yang bersinggungan dengan jalan nasional. Nah, pertanyaan dia, kenapa tidak di sini di apa namanya dibuangkan atau dipindah gambarnya itu loh Pak, untuk pembuatan akses menuju pintu tol itu. Itu aja pertanyaan dia. Sudah berulang kali kita yang sampaikan kepada Bapak Riaso juga sudah kemarin yang waktu pertama kemarin sama Bapak Budu Suarjana dari BUPPN juga yang sampaikan. Nah, mohon dari Bapak-Bapak semua yang pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan keberatan Yanti. Masalahnya ini ada akses tanah negara yang tidak perlu ganti rugi, yang tidak perlu mengena lahan daripada masyarakat untuk pembangunan jalan ini. Niko ada apa? Terima kasih atas satu. Oh, santai, santai, santai. Ini semua antar barangnya. Saya langsung saja nih. Kebetulan dari puluhan, ini banyak ini nama-nama atau data yang sudah diundang beberapa kali. Ada yang tidak ketahui alamatnya. Itu kenapa? Nanti ke silahkan yang sudah tanyakan ada yang dibilang di sini anak cara kemana. Tapi data realnya tanahnya itu apakah ada dan tidak kita belum bisa mengecek. Terkecuali mungkin nanti di penetapan lokasi itu kita turun langsung survei lapangan baru kita dapat kepastian dari kalau menurut kematian ya. Kalau dia ada ahli ini mungkin cuma ada ahli ini sebabnya cuma ada perlu. Ya, saya kira itu ya. Ada yang terima kasih. Terima kasih yang harus dari Pak Nyoman, Nyoman biasa, oke. Okay. Yeah. Pak Nyoman, ini berapa sih harga sebenarnya? Kian dari tim persiapan memang tidak berkompeten untuk menilai. Karena itu nanti Bapak dan Ibu Uni setelah ada pengukuran dari PPN terus ada dulunya apresor di tahap pelaksanaan itu. Jadi kita di tim persiapan ini tugasnya sampai ditetapkannya lokasi, penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur rencananya awal bulan ini. Kalau sudah dilakukan penetapan lokasi sesuai dengan data yang ada saat ini, yang kita peroleh saat ini, tim persiapan sudah selesai tugasnya. Nah, selanjutnya akan menuju tahap berikutnya yang disebut dengan tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan itu akan dibentuk tim pengadaan tanah dari Menteri Pekerjaan Umum. Nah, timnya itu terus. Ada SK Menterinya. Tim itu akan bekerja dengan BPN, tim akan mengundang BPN untuk menurunkan tim A atau Satgas A atau Satgas B untuk melaksanakan pendataan, pengukuran, perhitungan, pendataan terkait tanam tumbuh dan sebagainya. Itu prosesnya. Data itu yang dipakai acuan untuk menilai tanah dan bapak ibu, karena di dalamnya juga nanti ada data upacara yang pernah dilakukan. Jadi
lo belum bisa memberikan itu nilai gitu. Oke, karena bukan ranahnya, bukan tupoksinya. Tetapi pengalaman selama ini yang sudah berjalan, oke, yang dia sampaikan tadi, itu nilainya jauh dari ekspektasi Bapak dan Ibu. Oke, makanya ada istilah keren, ganti untung. Oke, ganti untung itu kan yang diganti itu akhirnya soalnya yang non-fisik dan fisik dan non-fisik ya. Nah, yang maklumi tadi yang sempat panjang lebar kenapa dia terlambat untuk keputatan, salah satunya tadi terakhir yang sempat panjang lebar dengan tadi itu berada istri, tadi itu berada istri ring manis itu beliau ring manis itu total ada di dalam teras jalannya ini dari rencana tol ini total, bahkan beliau menanyakan dia kalau dia mau beli tanah dulu kapan sih ini Pak untuk yang boleh guna, yang mau pinjam dulu yang bisa membeli tanah untuk realnya ini kok beliau bertanya. Tapi yang sampaikan sama, yang sampaikan seperti sama Bapak dan Ibu makin Niko, kami tidak bisa, jadi tahapannya masih panjang. Dia bilang, itu Brando, tenang dulu, tenang ini aktivitas yang dilakukan oleh Rio lanjut saja dulu, nanti setelah wentan pengukuran-pengukuran, wentan musyawarah kayak makin ini dengan appraiser, Niko, lalu wentan tanah-tanah kapan mau di berikan ganti untungnya, akhirnya yang dihitungkan sehingga beliau akhirnya memaklumi karena beliau harus pindah total mencari lokasi baru untuk pembangunan beliaunya. Jadi ini tapi pulang balik upacara upacara yang selama ini ada di beliau Niko coba dicatat dulu nanti disampaikan ke appraiser sampai saya bilang begitu ini satu Niko satu jadi Niko Sinaburo ini penyoman ini seperti itu yang kita sampaikan. Jadi bukannya ada dusta yang antara kita ini bukan. Okay. Jadi poinnya bukan saat ini untuk bisa meraih pembayaran tersebut. Okay. Bukan saat ini. Okay. Nanti ada tahap berikutnya. Dan ya maklum lah okay. Karena bidang pemerintah kita lokasi baru Sinaburo ini. Tidak menjawabkan yang ini. Kenapa tidak dipindah? Nah, ini terkait Pak Butuh nih, Pak Adito. Kenapa tidak dipindah ke tanah negara? Secara teknis, ini untuk desain tol di Manado ini web perencanaannya. Tim perencanaan itu menghitung, mengkaji secara teknis. Kenapa harus di sana? Kenapa harus di sana? Niko wetan kajiannya secara teknis. Nah, bukan kita satu tim yang memprovokasi dia perencanaan itu dia bekerja berdasarkan teknis rata-rata teknis di Niko. Jadi jatuhnya di sana tidak ada negara itu ada kaitannya dengan geometrik Jawa seperti itu. Itu menyebabkan sehingga posisinya tetap di sana. Tidak bisa mikina istilahnya yang membangun ruas tol mikina nak pendados kan cara jalan dari kita mungkin ini menek tuwur mengikuti irama bukit ten dia harus flat istilahnya datar ya jadi meneknya pelan-pelan ya sejauh 10 kilo 20 kilo kalau tikungan manuver tikungan juga begitu jadi pelan-pelan gitu. Kenapa dibuat begitu? Karena sebuah jalan tol rancang bangunnya itu yang pertama yang menjadi prioritas adalah keamanan dan keselamatan pemakai jalan. Nih, itu sangat diperhitungkan sampai istilahnya clear zone, istilahnya clear zone itu zona bebas, zona yang kalau kita Bapak dan Ibu yang misalnya sedang nonton balapan, nih, yang balapan itu istilahnya pembalap itu
terpleset kan ya, pasti dia berbahu nih ngantor, istilahnya ada bahu yang tempat dia aman untuk jatuh seperti itu, pasti di bawah bahu dengan kecepatan tinggi gitu. Nah itu termasuk sangat diperhitungkan dan itu menjadi kajian yang sangat lama terkait keselamatan itu. Jadi poinnya kalau tol itu keamanan, kenyamanan dan keselamatan adalah menjadi prioritas. Karena kalau di tol terjadi kecelakaan itu akan dicek geometrinya benar nggak ini, kenapa sampai kecelakaan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan sehingga poin-poin yang direncanakan tersebut sudah sangat terukur secara teknis seperti itu. Nika yang bisa sampaikan ke Pak Putu. Nah, yang Pak Putu niki ada yang sudah diundang tapi tidak ketemu pemiliknya karena tempatnya jauh nih. Tak kenapa? Tidak tahu juga tempatnya. Nanti setelah tembok pasti karena itu harus kita telusuri dan harus ketemu, harus dapat untuk pemetaan bidangnya. Ini kok. Jadi di setelah tembok itu di turunnya satgas E, satgas A dan satgas B itu di pelaksanaan itu. Jadi nanti kita berburu yang istilahnya gitu. Berburu pemilik ini harus ketemu gitu. Nah ini juga kalau tidak ketemu akan menghambat proses juga ya. Akan menghambat proses. Tapi kalau nanti satgas A, satgas B turun, bapak dan ibu mendampingi, itu prosesnya bisa cepat. Bisa cepat. Tapi kalau pemiliknya sampai tidak ketemu, kita harus cari itu. Dengan segala cara kita harus ketemu. Karena bidang yang terkena dampak itu harus diukur dan disepakati ini kok. Oleh pemiliknya gitu. Nanti Niko yang kira sudah cukup Niko yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di BPN cuma menambahkan darah bingung ini masyarakatnya apa sih satgas A, satgas B dan bilang nanti bertanya di rumah sama orang lain, penyampainya lain lagi nanti. Kemudian ganti rugi seperti yang dikemukakan dari Bapak Asisten atau Pak dari BPR itu kan kaitannya dengan satgas A, satgas B. Satgas A adalah satgas fisik dari kantor pertanahan yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran bidang pada anak-anak terdampak milik masyarakat. Hal tersebut ditujukan dan diperlukan adalah untuk pemberian misalnya dan rugi. Karena masyarakat di sini kan yang terdapat itu tidak seluruhnya tanahnya kenal. Mungkin ada yang sebagian, ada yang sepertiga dari tanah yang seluruhan. Dari satgas A itu akan melakukan pengukuran dengan penunjukan batas-batas oleh pemiliknya. Pemiliknya itu harus atensi, dia harus hadir, harus datang untuk menunjukkan kalau ini batas tanah saya, kalau ini penyanyi saya, untuk mengantisipasi di kemudian hari setelah melakukan pembayaran ganti rugi. Tanah saya kurang, tanahnya saya harus disana, tidak ada lebih lagi. Dalam pengukuran tersebut, mungkin nanti dilibatkan perhitungan untuk berusur masyarakat yang bersangkutan. Hal di sana lah nanti, seperti Pak Kel Burukan tadi bilang, setelah diundang, tidak ada kemana orangnya, di mana tempatnya. Mungkin nanti kalau setelah ada wacana pengukuran atau apa, orang yang memiliki tanah tersebut pasti akan tahu informasinya. Dia akan datang karena dia merasa memiliki tanah. Oh, saya memiliki tanah di sana dan ada saya kena, saya harus datang. Ya, kalau sekarang mungkin karena dia jauh-jauh, ini hal kaitannya dengan pecah ataupun jual beli yang dilakukan dengan jamaah. Hal inilah sekarang yang menyebabkan siapa sih sebenarnya pemilik tanah tersebut, kita tidak tahu. Karena dia itu sidangnya dengan oleh PPHB. Yang sebagai saksi di sana pegawai yang ada dan PPHB. Sedangkan tanah tersebut berada di suatu wilayah yang paling pedesaan, pedesaan sudah tahu. Kalau sudah ada masalah,
Kepala desa baru tahu, karena dipanggil oleh Pak dari kepolisian, dari saksi itu. Terus, apa itu Satgas B? Satgas B adalah Satgas Yuridis. Satgas Yuridis yang disini mendalami, yang memberikan ataupun mencari data-data informasi tentang kepemilikan tanah-tanah tersebut. Identitasnya KTP, KK, BIPL, pemilikan, petik B, ataupun kirim. Ataupun riwayat daripada pemilikan tanah tersebut, mungkin dari warisan, mungkin dari hibah atau apa, harus jelas. Dan di sana juga Satgas Yuridis tersebut menanyakan tanah tersebut riwayatnya bagaimana, apa aja ada di atas tanah tersebut. Mungkin ada tanaman, ada bangunan, tanaman musiman, tanaman tahunan, biar jelas. Ada selokan, ada kandang sapi, ada musola, apapun harus dijelaskan secara rinci untuk memberikan ganti rugi kemudian oleh tim apresial itu biar tidak ada kelebihan. Mungkin yang menambahkan juga Pak Astike, kalau saya dulu memiliki tanah 10 hari setelah terkena jalan tol, pembebasan, setelah pemberian ganti kerugian, saya dari 10 mendapatkan tanah lebih sedikit. Kalau Bapak sekarang menyelesaikan, karena Bapak mungkin kena jalan itu remis dari jalan raya 100 meter, ya mungkin Bapak dari yang sebaya-sebaya itu. Kalau Bapak dari jalan Firman di negara, di Kebun, ya Bapak akan dapat 10 hari, kan dapat 1 hari. Karena di sana sekarang Bapak ada sudah yang berakhir. Ya kita sesuaikan dengan yang diberikan ganti rugi oleh pemerintah, mungkin bukan ganti rugi namanya untung lah katanya, tapi kan pemerintah tidak sombong ya, tidak sombong pemerintah bilang ganti untung karena tidak ada undang-undang ganti untung, semua ganti rugi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kenapa Satgas A dan Satgas B itu penentuan untuk pemberian ganti rugi. Satgas A hasilnya buka bidang, Satgas B daftar penyakit yang nanti akan diajukan untuk biar ketemu penilaian oleh Pak Musa. Terima kasih. Swastiastu, nama saya Bapak Mengajar tadi. Saya kira satu orang dari Bapak tadi dari kami sebutkan masalah appraisal. Saya di sini menanyakan tim appraisal itu apakah tim independen dari pemerintah atau dari konsultan atau dari pihak manapun. Karena kami di sini tidak mau terganggu nanti biarpun apa namanya tadi jelaskan gak cukup ganti rugi kan itu masih di bawah apa menurut saya ya. Jadi yang saya tanyakan apakah tim appraisal ini adalah tim independen yang sampai itu ada cukong-cukong mana yang bermain di sini itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kalawai. Dikaitkan dengan proyek besar ya. Karena dengan mengajar hidup orang banyak masyarakat-masyarakat untuk memberikan kesejahteraan, pemerintah tidak akan gampang-gampangan dia akan menunjuk tim dari pemerintah atau apa. Tim apresial adalah tim independen dari konsultan yang memang sudah ini, yang memang sudah diberikan apa namanya itu izin kewenangan dari Menteri Keuangan dan sudah sulit lah istilahnya itu untuk melakukan penilaian. Dan harganya itu seperti Pak Kedir bilang, apakah ada cukong? Tidak ada cukong. Justru cukongnya sekarang ini yang ada. Makanya saya sebelum penentuan penetapan lokasi, bagi orang-orang yang masih memiliki tanah dan ada kaitan belum terjadi transaksi, selesaikanlah sekarang. Biar tidak ada cukong. Biar tidak ada kenapa Pak, dibini-bini, ah jalan rumah lama ini saya bayar apa? Sekitar dari 15, padahal tidak akan 20 seandainya. Kalau dari sebelah adanya penetapan lokasi, Bapak baru mengurus izin balik nama atau penjual ini tidak akan dilayani karena berita acara dari gubernur itu dari daerah ini akan diangkat di bis lagi. Dan kembali ke Pak Sasrawan, untuk tim apresial itu adalah tim yang memberikan izin ataupun mempunyai legalitas independen tersendiri oleh Menteri Keuangan, bukan dari pemerintah tingkat gubernur ataupun dari pemerintah provinsi Pak. Iya Pak, begitu. Begini Bapak, yang sebagai wakil keluarga dari Denpasar yang beli tanah di sini,
kebetulan tiga bidang kena jalur gitu. Tapi memang sudah dari kira-kira 7 bulan kita ngurus sertifikatnya biar segera memang ada apa namanya turun waris karena yang punya itu sudah meninggal. Tapi sampai saat ini belum jadi sertifikatnya. Bagaimana kalau seandainya nanti di penetapannya itu sertifikat dalam pengurusan belum jadi? Gimana itu, Pak? Ya Bu, semuanya karena Ibu mungkin kan kaitan dengan turun waris. Ya Bu ya, kaitan dengan turun waris, Ibu urusnya di mana? Di kecamatan, Pak. Di kecamatan. Oke. Okay. Dan itu, apanya yang masih Ibu kurang? Sementara kemarin itu kan ada proses turun waris dulu kepada kalau sekarang Ibu membeli tanah, tanah tersebut masih ada sama orang tuanya dulu dan orang tuanya sudah meninggal. Prosesnya harus turun waris dulu. Turun waris dulu itu kan ada persyaratan kesejurannya, sisila, kemudian itu sudah semuanya dilengkapi, ranah-ranahan pura desa atau pencama, mungkin lama kalau dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan lama, apalagi tidak diusul. Kedua, nah nanti itu sudah turun waris ke atas sama para ahli waris, dia mau melakukan perbuatan hukum dengan atau berbalik nama hukum bagaimana namanya. Kalau bicara keseluruhan, ya tidak ada pengukuran atau pemecahan. Tapi kalau dipecah, ya kembali lagi ke atas sama waris. Baru nanti dikasih kepada ibu. Makanya sekarang prosesnya dua kali. Kalau turun waris saja belum diurus-urus, gimana mau jual beli selesai? Yang pertanyaan kedua, saatnya itu ibu sudah banyak tapi prosesnya belum selesai, ibu buat perjanjian aja sama yang memiliki tanah, tidak dapat tarif misal dengan perjanjian tarif bahwa di negara ini seandainya meninggal dan bawa itu sudah merupakan perjanjiannya ibu harus dibuka karena seandainya kita tidak dihubungi itu ya